sekarang kita mau ngerumpi juga sama ibu-ibu. Ada Talita Latif di sini. Hai. Ngerumpi semuanya. Ini si ganteng juga nih, siapa namanya? Ra. Siapa namanya? Rafaela. Dia lagi suka banget dinosaurus. Oke, by the way. Talita Latif, bisa minta kamu untuk mendeskripsikan perasaan kamu kalau lihat sosok yang akan kita tampilkan fotonya berikut ini. Ini foto yang pertama. Ya. Ada kamu. Kasih. Rafaela, lihat itu siapa? Ada kamu. Rafaela, lihat itu siapa? Rafaela. Apa sih tiga kata untuk mendeskripsikan foto ini? Baik, tanggung jawab, dan bahagia. Oh, pasti itu buat suaminya kan? Iya dong. Kalau buat anak bahagia. Anak happy. Juga bahagia. Ya. Oke, lanjut foto berikutnya. Oke. Berarti suami kamu itu adalah anak band yang so sweet juga ya? Enggak juga sih. enggak. Kamu pernah dibikinin lagu enggak? Ada. Oh, ada. Cuman maksudnya enggak sesweet itu. Ya, anak band pasti lebih cuek kah ya. Oh, gitu ya. Oke. Jadi gak yang terlalu digombal-gombalin Kak Rose. Oh, enggak terlalu begitu. Aku pikir kamu tiap pagi kamu dinyanyiin. Oh my god, kalau sama vokalis mungkin. Oh iya iya iya. Gitu Pak vokalis? Oh iya. Jadi kan gitu, sayang sih, jangan ngambek. Tapi kan kalau anak band kan sering tur tuh ya, kemana-kemana. Nah, kamu gimana cara menjalin komunikasi sama suami? Kalau soal komunikasi nih, Kak Rose, aku nih termasuk cewek yang suka nanya gitu. Tapi aku gak posesif, cuman kayak, kamu lagi dimana? Udah makan? Atau kan, oh ya udah jangan lupa ya. Sekedar perhatian-perhatian gitu loh. Kayak masa pacaran gitu deh. Iya, idong. Nah, aku tuh tipe yang suka cerewet lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya suamiku enggak. Tapi dia seneng kayaknya aku gituin. Oh iya, harus ya. Nah, cuman kalau misalnya aku yang paling concern banget ke anak sih. Okay. Apalagi kalau udah urusan makan dan pemberian susu pertumbuhan buat si kecil, aku pasti kontrol. Iya, kenapa? Betul-betul. Karena kalau misalnya aku syuting tiap hari kan waktunya pasti sedikit. Jadi aku sangat menggunakan di sela waktu aku syuting itu untuk menyempatkan buat quality time sama keluarga. Ngapain tuh? Bisa mungkin menyempatkan waktu main-main di rumah, bisa jalan-jalan juga. Yang paling penting bisa belanja dong. Kalau belanja-belanja itu kan biasanya ngeboros habisin duit. Enggak dong Kak Ros. Nih, sebagai ibu itu kita harus pintar. Rafaela, kamu udah di sini temenin aku. Temenin aku sini. Dinosaur. Dia lagi suka banget jadi dinosaur. Oke, hiraukanlah dia. Baiklah. Nih, jadi kalau misalnya sebagai ibu yang pintar itu, kita harus bisa mengatur pengeluaran kita. Jadi harus pintar-pintar mengatur pengeluaran. Gimana caranya? Betul. Nah, jadi setiap aku belanja nih, susu pertumbuhan Nestle Lacto Grow 3 Happy Nutri, aku bisa dapat hadiah voucher belanja, Kak Ros. Nah, nih, coba Kak Ros, yang di sebelah Kak Ros. Oh, yang itu, ini. Nah, itu Nestle dia. Nestle Lacto Grow 3 Happy Nutri. Nah, jadi nih Kak Ros, nih boleh ya aku kasih tahu nih sama pemirsa yang ada di rumah juga. Iya. Ini adalah Nestle Lacto Grow 3 Happy Nutri. Nah, kalau misalnya ayah atau ibu yang ada di rumah nih sudah membeli susu pertumbuhan yang ini, bungkusnya jangan sekali-sekali dibuang. Oh, bungkusnya nggak boleh dibuang? Nggak boleh dibuang. Karena Kak Ros bisa bantuin aku. Iya ya, ada bungkus ini. Di dalam bungkusnya ini terdapat Rafaela. Nih, Rafaela sini lihat nih, look ada birdnya, lucu ya. Nih, di dalamnya ada kode voucher yang tertera. Jadi setiap kita membeli Lacto Grow ini, Lacto Grow 3 yang 750 mg, kita langsung mendapatkan 675 poin. Dan itu akumulasi. Jadi kalau kita belinya semakin banyak pula poinnya dan semakin banyak pula hadiahnya. Oh, jadi kita bisa belanja lagi gitu. Betul, ya. Betul, kita bisa belanja lagi dan belanja lagi. Okay. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih banyak apa aja hadiah yang kita dapat, bisa cek juga nih di website-nya. Apa itu? rewards.sahabatnestle.co.id. Di situ semuanya ada macam-macam. Caranya gimana? Caranya gampang. Pertama harus registrasi dulu pastinya di rewards.sahabatnestle.co.id. Masukkan data dirinya. Nah, lalu masukkan kode unik yang tertera di bagian dalam tadi tuh yang aku udah kasih lihat ya. Langsung aja di susu pertumbuhan Nestle Lacto Grow 3 Happy Nutri. Atau ada juga nih yang lebih mudah. Apa tuh? Untuk ayah ibu bisa langsung menelpon ke call center di 1500 626. Bahkan nih daftarnya juga bisa yang lebih mudah lagi. Pakai apa? Via SMS. Aduh, praktis ya. Praktis banget. Tinggal ketik aja Nestle Rewards spasi rek pagar nama sesuai KTP, pagar nama anak, pagar tanggal lahir anak, langsung dikirimkan ke 0811 9500 637. Nah, kalau misalnya udah minum ini nih Nestle Lacto Grow 3 Happy Nutri, anaknya saya yakin seaktif anak saya.
Nah, kalau poinnya sudah terkumpul langsung nih ya, bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Mulai dari voucher pulsa, voucher belanja bulanan, voucher shopping di departemen store terkemuka, dan yang paling asik nih, apa tuh? Kita bisa belanja mainan anak barang-barang macam-macam sampai barang elektronik. Oh, bisa juga. Bisa dong. Luar biasa sekali ya, kalau kita beli Lacto Grow 3 Happy Nutri ini, berarti selain juga bisa membantu tumbuh kembang anak kita, itu juga orang tuanya bisa dapat poin juga. Iya dong. Pokoknya seneng banget nih Kak Ros. Nih, sahabat Nestle Rewards ini juga memang dirancang khusus sebagai apresiasi Nestle kepada ibu dan ayah karena telah memilih susu Nestle Lacto Grow 3 Happy Nutri untuk susu pertumbuhan si kecil. Jadi, tunggu apa lagi pemirsa? Langsung gabung sekarang dan dapatkan hadiahnya. Lemas dinosaurusnya. Mungkin dia lelah Kak Ros. Ini lucu banget sih. Ini pasti berkat susu ini Lacto Grow 3 Happy Nutri ya. Langsung aktif banget. Dan nah, sekarang ya kita kembali lagi nih ke cowok-cowok dua nih. Boleh. Kita minta sekarang buat, kalau tadi kan ada tips dari ibu-ibu mengenai bagaimana cara kita hemat belanja tapi juga dapat sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak, orang tuanya juga dapat manfaat gitu. Nah, kalau buat Marshall dan Sandy Sondoro, kita akan menunjukkan kepada kalian sosok yang ada di ruang siluet. Coba yang ada di ruang siluet nyanyikan sepatah dua patah lagu. Silakan. I got all I need when I got you and I look around me and see sweet life. I'm stuck in the dark but you're my flashlight. You're getting me through the night. Jie. Oke. 1 sampai 10. Berapa nilainya, Marshall? Kalau saya kan gak bisa nyanyi ya, jadi 9 sampai 10 deh. Oh, 9 sampai 10 ya. Sari, baik banget. 10. Siapakah dia? Silakan masuk Wisi. Hai. Hai Wisi. Selamat duduk. Tuh, tantenya juga. Suaranya aja udah bagus banget. Kenapa kita undang Wisi? Karena Wisi ini ada sesuatu dengan salah satu cowok yang hadir di sini. Ada apa? Jangan kemana-mana, tetap di Rupi. No City Five.